Pak. Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat saya nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Ada pemeriksaan keuangan negara dan dengan perolehan bukti yang cukup dan tepat, maka laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2023 kami sampaikan opininya sebagai wajar tanpa pengecualian. Untuk ke 10 kali secara berturut-turut. Ini kan baru 20 tahun yang lalu. Tahun ini akan baru berulang tahun yang ke-20. 10 tahun pertama bolehlah dibelajar mengelola pemerintahan provinsi. Tapi 10 tahun terakhir WTP 10 tahun berturut-turut luar biasa. Bukan. Pencapaian ini saya kira luar biasa. Dan pasti salah satu komponen pemerintahan daerah yang paling berprestasi dalam hal ini adanya kinerja legislatif, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.